Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Campen Highland. Tadi tak buka tingkap. Sejuk. Sejuk. Dah Saya rasa tempat ni, Taman Dahlia ni sesuai untuk keluarga kami kerana tempat dia sunyi dan jauh daripada keriuhan para pelancong yang lain. Di tempat ini ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pengunjung, sebagai pengunjung kita bebas untuk bergerak ke sana ke sini menikmati keindahan bunga-bungaan dan buah stroberi. Kebetulan memang tak ada orang di sini, jadi kami begitu seronoklah. Bebas, sebebas-bebasnya. Tengok, lihat tu. Wah, stroberi yang berkantungan. Geram. Memang tak rugilah kita kalau ke sini. Kita tengok bunga-bunga tu yang cantik tu. Kalau di tempat kita, saya rasa susahlah bunga-bunga ini nak hidup . Mungkin faktor cuaca. Okey, sebenarnya tempat ini best. Kita juga dibenarkan untuk memetik stroberi sendiri . Apa yang kita nak beli, kita dibenarkan petik sendiri. Jadi ini satu pengalaman yang menyeronokkan bagi keluarga kami lah, kerana dapat memetik buah strawberry kita pilih sendiri. Lepas tu kita dah pilih, kita akan timbang dan bayar di kaunter yang disediakan. Memang seronok. Apa tu? Tapi strawberry ni kecil-kecil. Tu dia tu. Cantik. Tu. Okey, best tempat ini bagi kami keluarga. Tempat ini amat menyeronokkan kerana kami tak ada pengalaman lah sebelum ini memetik buah strawberry. Antara tempat makan dan hidangan yang istimewa yang berada di kampung sedia ini yang dapat kami rakamkan . Sebenarnya di kampung sedia ini ada satu air terjun yang sedang dibangunkan. Tempatnya agak menarik . Nama air terjun ini adalah Parit Pol ataupun air terjun Parit. Tempatnya menarik. Ada jungle trekking dan kawasan tapak perkhemahan. Tapi sekarang ni saya rasa dia sedang dibangunkan lagi. Dan dibangunkan kerana hari itu ada masalah banjir lah, saya rasa lah. Banyak kerosakan ataupun masalah PKP, saya pun tidak pasti. Jadi boleh kita nikmati. Menarik, sejuk. Lebih sejuk daripada Pekan Tanah Rata dan Berincang kawasan ini. Thank you.
Terima kasih. Selamat menonton.